Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi Dedi Rosadi atau Derosa mobil bekas. Hari ini saya ingin mempromosikan mobil Toyota Innova G2010, di mana mobil ini bertransmisi manual. Spesifikasi kendaraannya DOHC 2000cc sudah VVTi. Mobil ini sudah standar Euro 2. Maksudnya standar Euro 2 itu sudah catalytic converter atau lebih ramah lingkungan, dan pemakaian bensin pun jauh lebih irit. Untuk spek-speknya itu terdiri dari tipe G, pertama tipe E, tipe G, tipe V. Kalau yang tipe G ini, tampilan aksesorisnya sudah electric mirror, electric wheel, with electric lampu, velg racing, body set molding, palang air. Eksteriornya lagi ditambah fog lamp, grill depan. Terus dia juga sudah ada spoiler belakang. Penampilannya jauh lebih aerodinamis dibanding yang tipe E. Dan kondisi mobil ini bodinya pun sangat mulus sekali. Kalaupun ada pemakaian lecet-lecet dikit ya, tapi tidak terlalu signifikan. Insya Allah catnya pun masih original, belum banyak lah cat-cat. Untuk interior mobil Innova G tahun 2010, interiornya sudah, kalau yang standar ya, kebetulan ini yang kita tampilkan adalah standar. Yang standar sudah pakai double din itu CD dan radio. Terus pengaturannya juga sudah ada sensor parking secara manual otomatis untuk di bagian belakang. Dan juga untuk kabin side passer sudah lebih mewah untuk di penumpang samping supir. Dilengkapi dengan double blower, untuk kabin jauh lebih luas dan jauh lebih lega. Untuk segi kenyamanan, untuk keluarga lebih optimal. Dan getaran-getaran suspensi paling terasa di bagian belakang aja, untuk bagian depan dan tengah cukup senyap. Baik saudara-saudaraku, apabila berminat, kebetulan kami sedang mengadakan promosi paket kredit corona itu dengan DP 25 angsuran 3,4 dikali 47 bulan. Insya Allah data kita bantu sampai jadi. Prosesnya cepat, mudah, terpercaya, dan aman. Mobil sampai di rumah dengan aman. Akhir salam, terima kasih untuk pemirsa dan saudara-saudara. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya pribadi mohon dimaafkan. Dan dimohon untuk subscribe juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.